Oke, kita masuk ke bagaimana mencatat penerbitan obligasi. Yang pertama, bond issued at par, obligasi yang dijual sebesar nilai parinya. Mengapa bisa demikian? Karena coupon rate-nya sama dengan market interest rate. Contohnya, ada Santos Company yang mengeluarkan obligasi senilai 100.000 tanggal 1 Januari 2015. Jatuh temponya 5 tahun, berarti 1 Januari 2020, dengan 9% interest payable yang dibayar annually pada tanggal 1 Januari. Maka 9% ini adalah kuponnya. Nah, pada tanggal penerbitannya, market rate itu sama-sama 9%. Oleh karena itu, bond ini akan terjual sebesar nilai parinya. Cash di debit kreditkan ke bonds payable senilai 100.000. Kemudian jangan lupa pada tanggal 31 Desember yang dilakukan adalah bikin jurnal penyesuaian. Kita harus mencatat adanya beban bunga untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember. Maka debitnya adalah interest expense, kreditkan ke interest payable. Berapa nilainya ini? Ini adalah 9% kuponnya dikalikan dengan face value-nya sebesar 100.000. Pada tanggal 1 Januari 2016 adalah pembayaran kupon, maka debitnya adalah interest payable, kreditkan ke cash. Interest payable ini berasal dari transaksi tanggal 31 Desember 2015. Kasus berikutnya adalah bonds yang diterbitkan dengan discount. Ketika bond, obligasi itu terjual di bawah nilai parinya, itu berarti investor menginginkan rate yang lebih tinggi daripada stated rate-nya. Hal ini terjadi apabila investor itu ternyata bisa mendapatkan higher rate dengan opsi yang lain. Jadi ada alternatif investasi yang resikonya sama tetapi menawarkan bunga yang lebih tinggi. Kemudian perusahaan tidak bisa mengganti suku bunga sehingga investornya akan membayar dengan nilai yang lebih rendah. Diskon itu akan terjadi apabila kupon rate yang ditawarkan oleh obligasi itu lebih rendah daripada market interest rate. Jumlah yang dibayar pada saat maturity, pada saat jatuh tempo, akan lebih besar daripada uang yang diterima ketika diterbitkan. Contohnya Santos lagi, dia menerbitkan obligasi 100.000, tanggalnya sama 1 Januari 2015, umur obligasinya 5 tahun, kuponnya adalah 9%. Bedanya sekarang market rate-nya itu adalah 11%. Karena market rate lebih tinggi daripada coupon rate, maka obligasi ini akan terjual dengan discount. Lalu berapa nilai wajar obligasi? Maka pada tanggal 1 Januari 2015, kita harus menghitung expected future cash flow-nya. Pertama, kita hitung present value dari maturity obligasi sama dengan 100.000 dibagikan 1,11 pangkat 5. Kemudian kita hitung present value anuitas dari kupon obligasi. Present value kupon itu sama dengan 9.000 dari 9% dikalikan 100.000, pembayaran kuponnya dikalikan 1 dikurangi 1,11 pangkat min 5 dibagi 0,11. Nilainya adalah 33.263. Maka kalau kita jumlahkan ini adalah 92.608. Kemudian pada tanggal 31 Desember kita membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya interest expense. Berapa nilai interest expense-nya? Nilai interest expense adalah sebesar effective interest rate-nya. Kita hitung dulu, yaitu sebesar 11% dikalikan dengan carrying amount obligasi 92.608. Maka ini hasilnya adalah 10.187. Selisih antara interest expense dengan interest payable ini adalah amortisasi discount. Berikutnya, pada tanggal 1 Januari 2016, maka adalah tanggal pembayaran kupon, maka kita dapatkan interest payable, kreditkan ke kas senilai 9.000. Interest payable ini muncul dari mana? Ini adalah dari interest payable yang dicatat pada 31 Desember. Bagaimana kalau bond itu diterbitkan dengan premium? Karena market interest rate lebih rendah daripada coupon rate, maka obligasi akan diterbitkan dengan premium. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menghitung berapakah nilai tunai obligasi.
Jadi kita present value kan dulu maturity-nya dan kita lakukan present value anuitas atas kupon obligasi. Present value maturity adalah 100.000 dikalikan 1 dibagikan 1,06 pangkat 5. Sedangkan untuk present value kupon ya itu adalah 100.000 dikalikan 9% atau 9.000 dikalikan 1 dikurangi 1,06 pangkat min 5 dibagikan 0,06. Berikutnya pada tanggal 31 Desember kita juga perlu mencatat adanya jurnal penyesuaian. Yang kita sesuaikan adalah interest expense dan juga amortisasi premium. Pertama, kita hitung dulu berapakah efektif interest rate-nya, yaitu 6% dikalikan carrying amount dari obligasi 112.637. Selisih antara interest payable atau kupon yang dibayarkan dengan 6758 ini adalah amortisasi premium. Pada 1 Januari 2016, pada saat pembayaran kupon, maka kita jurnal debitkan ke interest payable kredit ke kas sebesar kupon yang dibayarkan. What?